Guys, saya bersama pemandu saya ni, Duncan Mo Salah. Menang semalam. Menang ah, 3-1 guys. Yoi Jota. So kami dalam perjalanan ke Selidong dan ini kita punya pilot. Stay tuned. Bye bye. Guys, kami berhenti berehat, makan dulu di Medamit. Ini bersama saya KTM. Mo Salah dan Mo Salah makan. Okay guys, itu saja dari kami. Bye bye. Hello guys, jadi kami berhenti seketika bersama tim saya. Ada dua orang Sumandak. Kami berhenti seketika untuk pergi ke Selidong kan? Sini apa tuh? Jadi itu dia KTM kita. Alright. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Kasih subscribe. Belanja dulu. Bagi tahu dia. Okay. Tekap dulu. Subscribe. Ya. Kasih subscribe. Kami berhenti seketika di tepi jalan untuk melihat matahari terbenam dan pemandangan dari Bukit Kuda yang sangat mempesona. Okay guys, kita berhenti sekejap tengok pemandangan Bukit Kuda. So itulah Bukit Kuda di atas saya sini. Itulah Bukit Kuda. So sangat menarik pemandangan. So tim kita berhenti seketika untuk menyaksikan sunset. Perjalanan kami sungguh menarik, kami dapat melihat bulan dan juga matahari terbenam dan sangat-sangat mempesonakan apabila anda dapat melihat Gunung Buddha yang begitu jelas kelihatan pada petang itu. So guys, jangan lepaskan peluang jika anda berjalan ke Ulu Medamit untuk melihat Gunung Buddha yang begitu menarik dan sangat-sangat menakjubkan. Kawan-kawan saya juga tidak melepaskan peluang ini untuk merakamkan gambar di Bukit Buddha. Dan selanjutnya perjalanan kami diteruskan ke rumah lawai dan diikuti dengan pemandangan bulan yang cukup menarik. Inilah masa yang paling sesuai untuk membeli ketam guys menurut Abang Jay. Setiba kami di rumah lawai, kami dapat melihat rumah panjang yang mempunyai 40 pintu dan di ruai yang sangat-sangat cantik apabila di waktu malam kerana kelipan lampu Kalimantan yang sungguh cantik dan suasana pilihan raya sebelum malam terakhir. So guys, di sini juga kami dapat melihat orang Pakistan sedang menjual kain. Jadi saya cuba menemu ramah beliau. Oke, ini sama kawan saya, dia kasih apa dijual kawan? Jual barang ada baju, ada sarung tilam saya sudah beli kan, kawan. Kalau mau beli, ini kedai di mana? Dekat depan tamu. Depan tamu Limbang. Boleh cari ini saya punya kawan. Siapa nama kawan? Ini Sulaiman, saya punya kawan, sama ada janggut punya. Kami dua satu kawan punya, orang kampung. Oke, okay. Kasih sebut, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke. Okay. Ada nyai, Bok? Ngintu nama ya? Ya, Bok, kusing. Masuk YouTube, Bok. Kusing, kah? Masuk YouTube. Kusingnya semawak tadi, kah? Bukan. Kai? Kemitnya oh. Kira semawa kan ya? Bisa kelawar mungkin ratu. Kelawar, oh. Kena bukat. Semawa besai. Kena bukat nih. Kena bukat. Oke guys, ini adalah itu kelawar yang telah diintu oleh tuan rumah sini. Inilah keadaan dia.
Okay, guys, saya bersama dengan Mo Salah dengan Bro J di sini. Kami telah sampai di Selidong. Yeah. Kami tadi tengok itu orang apa tuh itu kucing enggak kucing. Dan sekarang kami mau bikin itu api. Kasih panggang-panggang. Ini bahasa Mo Salah. Sebut sikit, jangan lupa subscribe. Alright. Okay, guys. Kawan-kawan saya ini kasih hidup api. Brother Mac kita kasih hidup api, mau makan malam. Okay, guys, saya berada di kampung Selidong Rumah Lawai yang berjarak dalam, kalau pandu kereta dalam 2 jam lebih lah. Jadi kita ngopi-ngopi di Ruai sebab di sini sudah ada internet, baru pasang itu satellite. So kita ngopi-ngopi di Ruai sambil lepak-lepak dulu. So malam ini akan bermalam di Rumah Lawai. Okay, itu saja. Bye-bye. Pada awal pagi tersebut, kami bersiap sedia dengan awal pada jam 6 pagi untuk menyediakan peralatan untuk mengundi. Okay, guys, saya berada di Selidong. Sekarang dalam jam 6 pagi dan kami orang sedang setting tempat mengundi. Okay, di belakang saya sama kawan-kawan tempat mengundi. Tugas kami hari ini sebagai papam lah, manu arah pusat mengundi. So kami setting awal pagi ini. Okay, itu saja. Tugas saya pada pagi itu adalah untuk menjadi papan pemandu arah pusat mengundi dan kami memeriksa suhu dan membuat saringan ke semua pengundi. Okay, guys, itu saja untuk kali ini daripada blog saya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. See you, bye bye.